عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. اللهم يسر لنا امورنا، اللهم يسر ولا تعسر، تمن بالخير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita sambung ke kita punya latihan abadi kita pada bagaimana kita memahami teks Al-Quran pada surah Al-Ma'idah mula pada ayat 59 muka surah 118. InsyaAllah kita teruskan. Hari ini mungkin ramai yang cuti dan cuti pula ada ramai tetamu datang. Mungkin kita tunggu yang lain akan masuk kemudian. InsyaAllah. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Saya dah share belum? Dah share? Dah kan? Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasiqun. Jadi ayat satu ayat nah, nampak jumlah tak ada waqaf. Ya, jadi boleh betul ataupun boleh kita boleh wakafkan sendiri dengan min qablu ni nanti. Nanti saya jelaskan situ. Jadi kul katakanlah, jadi ya ayuhal, jadi apa yang dikatakan makulanya, ya ahlal kitab, ya ahlal ya nida, nida. Jadi hal adakah ahlal, ya ahlal, ahlal ahli, dan bila ya, bila ahla dalam apa isim dalam keadaan nakirah tak ada alif lam, maka dia nasab, dia akan dengan fathah. Dan ahlal kitabi, al-kitabi pun isim dalam keadaan majrur kerana ia adalah mudhaf ilaih pada ahla. Jadi wahai ahli kitab, wahai ahli kitab itu wahai ahli kitab, wahai kul ya ahli kitab hal. Lepas tu ada makulah lagi. Sebab Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad seru lepas ahli kitab katakan pada mereka. Ya. Hal adakah tangkimuna fil mudhari daripada naqama fil madhi naqama tangkimu kalau sifat Allah ada muntaqim al muntaqim sama naqama maksudnya mencela benci dan juga katakan dan maksudnya dari segi membuat fitnah kepada orang yang dia tak suka itulah ya ya tangkimuna fil mudhari dengan antum sebagai fa'ilnya yata orang kedua waw maksud plural jadi kamu membenci kamu mencela kamu macam membenci minna dari kami dua perkataan tu min dengan na minna dia bersambung nun tu ada syadda tu jadi ada dua nun dia tu minna dari kami so, benci dari kami dari kalangan kami illa kecuali illa dia ada mustasna situ dengan an haraf nasab an masdariyah sebab selepasnya adalah fi'il madhi amanna fi'il illa selalu masuk kepada isim. Tapi dalam hal ni dia masuk kepada fi'il untuk
untuk dapat buat demikian atau untuk, biasanya sebelum fi'il harus ada harf an untuk jadi dia sebagai isim juga lah, macam tempat isim fi'il masuk tempat isim. Ha, jadi dia ada harf an. An dipanggil an masdar, ya, menjadikan fi'il macam isim. Dia an amanna. Bahawa kami telah beriman billahi dengan Allah. Okay, billahi dengan raja. Jadi Allah ni, billahi ni dalam tempat tempat nasab billahi, tempat nasab kerana dia maf'ulun bi kepada amanna, tapi cuma dia di dua perkataan itu dan bim kepada raja, maka Allah tu dalam keadaan kasrah daripada ha, jadi kepada majrur, ya majrur dia billah. Okey, itu. Jadi itu. Amanna billah dan waw wa ataflah dan dan wa ma unzila ilaina dan ma apa yang ma jadi isim mausul lah, apa yang unzila ilaina, unzila fil madi majhul, unzila fil madi maklum anzala, jadi unzila ui jadi majhul, diturunkan, ia diturunkan ilaina kepada kami. Unzila adanya naik fa'ilnya kembali kepada ma ni lah. Ma tu kitab lah. Ma unzila ilaina. Wa ma dan apa unzila pun fil madi majhul, diturunkan min qablu, daripada sebelum itu. Ini min qablu ni. Min qablu ni kalau kita lihat masuk dia dharaf. Min qablu. Min qablu dengan min ba'du. Dia seorang dengan dhamma. Selalu dharaf dia dengan fathah, macam tahta di bawahnya, qabla sebelum, qabla sebelum, bukan fauqa, qabla tak ada, qabla tu lain, fauqa, tahta, amama, kan, haula, belakang, itu semua dharaf makan. Jadi tapi antara qablu dengan ba'du, dharaf zaman yang dua ni, dia special. Bila dia wakaf kat situ ataupun jadi dia tak ada objek selepas dia. Dia min qab, dari sebelum itu. Tapi kalau kita ada min qablikum, saya kata min qablikum, dari sebelum kamu. Itu ada, bila ada dia ada, dia ada objek selepasnya dalam keadaan mudhaf ilai, maka dia jadi min qabli. Kalau tak ada, tak ada, dia jadi min qablu saja. Jadi dharaf. Dharaf maksudnya terjemahan dia dari sebelumnya atau di sebelum itu. Okey, jadi ini jumlah pertama lah. Jadi katakanlah, wahai ahli kitab, adakah kamu membenci atau kamu mencela dari kalangan kami hanya kerana illa kecuali amanna, kami telah beriman dengan Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan dari sebelum itu, iaitu Taurat dan Injil dan juga apa suf-suf yang sebelum itulah, Zabur semua tu. Okey, jadi itu jumlah pertama. Jadi ini kalau hal ni dia soalan, adakah dia ada question mark lah, tapi dalam bahasa Al-Quran tak ada question mark. Di mana dia question mark? Ya, di sinilah lepas min qablu. Question mark dia, kalau kita nak tahu question mark lah. Dan min qablu. Adakah kamu membenci dari kalangan kami hanya kecuali hanya kerana kami telah beriman dengan Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan dari sebelum. Lepas tu, jadi ayat tu ialah kalau kita tengok sini ada jumlah ahlul kitab, okey, dia taqimu fil mudhari, fa'il dia antum, minna illa man amana minna, taqimu minna, ini minna ni pun sama juga macam billah tadi, jadi dia jadi sebahagian daripada tempat dia, tempat maf'ul, illa an amana, ni menjadi satu sebab lagi kenapa hal, ya, kenapa illa an amana ko muta'alliqan, kalau illa ni jadi hang muta'alliqan
kenapa tangkimu? Eh, bila. Okey, illa anta an amanna. Maksudnya keberkaitanlah. Kamu membenci daripada kami hanya kerana kami telah beriman dengan Allah. Jadi dan ini punya penjelasan lagi. Dan apa? Wa ma unzila ilaina. Okey. Dia punya night file ini pada ma, wa pada ma, sama juga ada sini. Night file ni. Kalau film fil madi atau fil majhul, dia kita dia subjek dia di dalam bahasa Arab dipanggil night file, tak dipanggil fa'il. Eh, kalau fil fa'il mutfil yang biasa itu dipanggil fa'il. Tapi ini night file lah. Night file dia kembali pada ma, min qabl. Dan terus wa anna aktsarukum fasikun, wa anna dan bahawa sesungguhnya aktsarukum, aktsarukum menjadi isim inna, aktsarukum kum dengan aktsara menjadi ini mudah mudafilai aktsara ismu tahdid, aktsarukum fasikun, fasikun menjadi jadi isim inna dan fasikun golongan yang fasik jadi khaba'in. Khaba'in. Jadi dan bahwasanya sesungguhnya kebanyakan kamu adalah fasikun yang melakukan kefasikan. Okey, ada soalan? Jadi mudah itu insya-Allah. Okey, puan-puan Dila boleh sambung, kita tak ramai orang hari ni. Dia sendiri boleh, dia tengah driving ke? Saya nak. Silakan, Fazal boleh? Sekejap, ayat berapa ni? 50-60 buat. Bilhal a'unabi'ukum. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal unabi'ukum بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْقَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. Okay. Laika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Alhamdulillah. Kul? Kul katakanlah lagi lah, iaitu okay. Hal Muhammad. Hal tadi ni apa dah? Hal apakah? Hal. Adakah? Hal. Apakah? Apakah? Unabi'ukum. U ni, alif ni, aku akan. Nabi, kabarkan kepada akan. Kalian. Akan. Ya, betul. Alhamdulillah. Ha? Ya. Bisharin. Bi dengan syarin, maksudnya syarin yang lebih buruk. Dia sama khairin. Khair sama syarin. Min zalika. Min dari itu. Dari. Tapi dari apa pula? Min dari itu. Dari itulah. Dari itulah. Dari itu tu apa dia tu? Kefasikan tu lah. Itu kasih, ni maksudnya dari keadaan sebelum ni. Yang melakukan, yang membenci orang mukmin kerana mereka beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Kan? Dan mereka ada golongan yang fasik. Fasik. Allah ni nak usah dipentangkan cakap lah kepada mereka. Apa yang lebih buruk pada itu? Apa yang lebih buruk lah. Okay. Masubatan inda Allah. Itu balasannya di sisi Allah lah. Inda Allah tu mudah. Okay. Masubatan inda Allah. Masubatan. Satu balasan ni lah. Balasan. Daripada kepekatan sawab. Sawab tu balasan. Selalu sawab tu pahala. Tapi dan ini berkaitan dengan orang yang fasik. Jadi, pembalasan. Selalunya pahala, sawab. Okay. Man la'anahullah. Man. Iaitu orang yang. Man orang yang.
laknat. Allah melaknatnya. Okay. Allah maknanya Allah pakai fa'il. Fa'il. La'anallahu. Wa qadhiba dan buat dan qadhiba macam benci murka kan macam apa? Ah macam dia fi'il madi juga tu. Dia wajan sami'a lah. Macam sami'a dia bawah dia fa'ila. Dan dia murka. Dia murka. Dia murka. Oh, dia iaitu Allah murka. Ialah huwa lah. Huwa dalamnya ada huwa kan? Ya, yeah, betul. Alaihi terhadapnya. Hi ni siapa dia pula Ustaz? Hi. Kembali pada man. Pada man. Man. Man ni ya. Dan wa ja'ala dan ja'ala. Allah menjadikan. Allah jadikan. Dia telah jadikan. Minhumul qiradata wal khanazir. Oh, tu je. Ustaz. Minhum di antara mereka iaitu kera-kera dan babi-babi Ustaz. Betul. Ini apa dia nak Ustaz? Jamak taksir ya Ustaz? Jamak taksir. Oh, jamak taksir. Kalau kalau singgalah khinzir kan? Khir dengan khinzir. Okey, wak ni peranan dia atuh lah kan? Atuh kepada dua-dua. Betul, betul. Betul, alhamdulillah. Ustaz lagi. Wa'abadak tohut. Wa'abad ni macam hampa. Okey, tapi dan apa ni? Wa dan abda ni macam apa? Sembah. Abad Tarud. Ini isim Abad Tarud. Abad Tarud. Dia sifat ni. Maksud sifat ni. Abad Tarud. Bila kau sifat ni sifat atas dia sifat pada Abad. Hamba-hamba Tarud. Kalau macam selalunya Abad ni hamba-hamba. Tarud. Tarud ni. Tarud pun ini single lah. Dia bukan mudah mudah bilai. Boleh nak cakap pada tamjiz mungkin tamjiz ataupun tidak. Min syangri min dalika masubatan. Ini masubatan ini jadi tamjiz kepada syangri. Indallah menjadi sifat pada dia lah. Indallah berarti indah pun ambil baris pada masubatan. Indallahi menjadi mautul mudah-mudah filai. Tapi indah ni kenapa dia nasab? Sebab dia sifat kepada masubatan. Apa maksudnya? Masubatan pembalasan. Pembalasan. Dari Allah. Pembalasan dari Allah. Sambung dia. Ulaika syarun lagi ya. Mereka ini lebih buruk. Lebih tadi apa kita kata? Lebih buruk lagi kan? Lebih buruk. Lebih buruk. Okey. Makanan. Makanan ni. Tempat kan? Tempat kedudukan. Kedudukan. Mana? Di mana? Di neraka. Entahlah. Di neraka mungkin. Boleh. Makanan. Mereka lebih buruk daripada ini. Laika syari mereka ini lebih buruk tempat. Wa adallu dan lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi Ustaz. Wa lebih sesat. Dolla. Adallu lebih sesat. Lebih sesat lagi. An sawa isabil. An dari. Dari. Sawain macam. Sawain macam dia buruk-buruk. Bukannya macam lurus ataupun sama. Sawa selalu sama. Sama. Betul. Sawa sama yang ini. Sawa maksud balance, imbang. Balance lah. Jadi jalan yang baiklah, jalan yang baik. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus boleh jalan seimbang, jalan yang kadang bahasa Inggeris kata sound, dia jalan Melayu, jalan yang Melayu yang lurus lah. Jalan yang dikendaki oleh Allah. Okay, alhamdulillah, tahniah. Kita bincang sikit tentang apa dia punya ikhraf dan keadaan-keadaan dia. Di sini ada berapa ismu tahdil. Ismu tahdil ialah isim perbandingan. Di mana biasa di tadil dia ada tamyiz untuk menjelaskan apa yang dibandingkan.
Tafdil. Jadi syangri ini dia macam hoirin, selalu ismu tadi mula dengan alif, dengan hamzah. Adallu, kan? Aksaru, kan? Tapi yang syangrin dengan hoirin dia dia macam special sikit. Dia lebih buruk dengan lebih lebih baik. Sesat. Jadi syangrin ini ismu tafdil, dia punya tamyiz ala masubatan. Jadi lebih buruk bal pembalasan. Itu tamyiz. Dia berkaitan itu. Eh, lepas tu kita ada satu lagi syangri tadi, syangrun makanan. Kan? Syangrun makanan. Lebih buruk kedudukan. Dan kita ada adallu. Lebih. Kalau asabil cuma kesama saya sebab ada an, dia bukan bukan nasab. Dia, dia dalam keadaan ja. Sawa isabil dan keadaan mudah-mudah bilai lah. Sawa isabil. Jadi, tapi kan juga an ni macam dengan macam tentang pun. Itu kan semua dia jadi tentang. An. Dia tentang ataupun dari boleh juga. Tentang berkenaan lah. Berkenaan. An. Dari boleh juga. Dari boleh juga. An. An sawa isabil. Dia lebih pada ekstrak kalau min daripada tempat. Kadang-kadang min juga untuk tempat macam min aina jita, daripada mana kamu datang, kan? Jadi an sawa isabili ni maksudnya dia mula-mula jadi jar majrur, lepas tu jadi idofa. Jadi idofa. Okey. Mana lagi nak ni kena min sya min dalika mawsi indallah. Man la'anahullah, jadi Allah isim dalam keadaan rafa selepas fi'il la'ana, jadi maf'un fi la'ana, jadi Allah telah melaknat dia. Hu ni kembali kepada man lah. Allah jadi fa'il. La'anahu. Hu balik kepada man. Allah ni sekarang. Dan dia telah mukai atasnya. Ini kembali pada man jugalah. Itu man juga. Wa ja'ala minhum, dan dia telah jadikan dari kalangan mereka jadi al-qiradata dalam keadaan nasab, jadi maf'ulun pertama. Maf'ulun pertama. Jadi nasab tu. Qiradata. Wal khanazira maf'ulun kedua. Wa abada maf'ulun ketiga. Abada at-taruta menjadi abada at-taruta, jadi sifat dia. Abada at-tarut, sifat. Dia bukan mudah-mudah bilai. Kalau mudah-mudah bilai, at-taruti. Dan ini bukan, dia bukan jamak ma'ana salim. Bukan. Dia single. Walaupun tarut kan, nampak macam ma'ana salim atau kan. Ma'ana salim. Dia ma'ana salim memang tak diterima baris bawah, baris atas. Atas. Abad at-tarut, betul. Dia boleh timur baris bawah, tak timur baris atas. Itu yang masalahnya. Ya. Jamak asam dia timur baris bawah, tak timur baris atas. Jadi tak dia itu bukan jamak mana salim. Ya. Okey. Memang nama dia lah, nama tokoh. Ulaika syarum akan yang lain okeylah tu. Lain tidak explain tadi. Okey. Tapi kalau daripada sini kita tengokkan tarut walaupun bukan muannas salim, maksudnya dia memang muzakkar juga. Tak. Ada muzakkar. Muzakkar. Memang ta tu sebahagian daripada ejaan dia. Ejaanlah. Tarut. Yalah, dia tak boleh terima tanda atas, apa? Tanda atas. Dia boleh termati dengan tu je. Alhamdulillah. Jadi kita sambung je, saya stopkan ni, saya buat rakaman baru.